Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalah Jumpa lagi yang dengan dulu Bunda Endah hilang yang dibilik, sekarang mau bikin tempe kecap yang udah digoreng. Ini bumbunya cuma bawang putih, bawang merah, cabe rawit sama tomat. Mari ikutin Bunda Endah mau bikin tempe kecap. Sebelum dilanjut, makasih yang selalu hadir. Semoga secara panjang umur ya sahabat. Tonton videonya sampai habis. Jangan lupa, jangan di skip iklannya. Kalau yang baru nemuin channel ini, kalau di subscribe dan di like, subscribe itu gratis ya sahabatku. Mari ikutin Bunda Endah mau bikin kecap, tempe kecap. Nih, kita goreng dulu bumbunya. Kita goreng bumbunya sahabat, sahabat, sahabat. Digoreng, digoreng, ditumis, tumis. Mau bikin tempe kecap, kita masukin masako sama sasa. Ada sasa, ada juga masako. Masukin semua aja masako ini. Kita masukin kecap bangunnya. Kecap bangunnya sebelum itu ke sahabatku. Tapi kalau kurang ya boleh ditambahin lagi yang suka agak-agak manis ya sahabatku ya. Terus kita kasih air dikit ya. Bunda Endah mau ambil airnya dulu ya sahabatku, sedikit aja ya, buat diituin buat apa ini, airnya udah mau habis lagi. Tunggu sampai mendidih ya sahabatku. Kita cicipin dulu. Diicip-icip, diicip-icip. Bismillah. Pedes, mantep banget pedesnya, mantul. Kurang gurih. Nih, kita masukin tempenya yang udah digoreng ya. Digorengnya setengah matang gitu kan. Ini kecapnya cuma 1000 sahabatku. Kayaknya kurang, tapi ah enggak apa-apa lah. Yang penting enak rasanya aja. Kalau yang sahabat kalau bikin agak coklat ya biar mantul. Pedes. Pedes, pedes, pedes. Terus mau dikasih gula merah sedikit sahabatku ya, es. Ini ada gula merah dikasih teman sahabatku. Kita kasih gula merah sedikit ya. Yesus, sengit banget ini gulanya, wangi sahabatku gula. Aduh, susah banget. Kasih gula sedikit sahabatku. Kasih gula aren. Kasih gula aren sedikit biar lebih mantep. Ya rasanya mantul. Kalau gula aren asli itu wangi banget sahabatku, terus gampang lebur, gampang lunak kalau kata orang bahasa Indonesia mah.
Cicipin lagi. Mantep. Mantep pas banget sahabatku. Pedes, asin, gurih. Udah jadi deh sahabatku. Tempe kecap, tapi kecapnya kurang gitu ya. Ya udah dulu sahabatku, makasih yang selalu nyimak ya, selalu nemenin Bunda Endah ya, bikin masakan-masakan yang sederhana ya. Makasih banget, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.